Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Hana Hanita. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau grebek rumahnya Bang Kumis. Penasaran kan siapa Bang Kumis itu? Makanya ikutin terus. Ya, kita grebek. Sekarang kita udah nyampe di rumahnya Bang Kumis. Halo, assalamualaikum. Aku pengen cupang banget nih. Iya. Cupang apa nih? Banyak jenisnya, Kak. Banyak jenisnya. Ada Bang Kumisnya mana, Bang Kumisnya? Bang Kumisnya tadi. Mana Bang Kumisnya? Oh, itu Bang Kumisnya tuh. Enemy spotted. Kamu siapa, ngapain kamu sih? Sombong amat. Hah? Dari apa kamu? Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Dari yang ada? Nope. Gini aja ya, saya udah setelah. Iya, aku juga biasa gini kok. Oh iya. Gini aku biasa kelihatan. Saya pikir kamu tinggi ya? Iya, emang tinggi, banyak bilang gitu. Gak pakai high heel? Gak pakai, aku pakai sendal aja lah, ngapain. Oh, Christian Dior. Masih bagus sendal aku tuh. Oh iya, ini apa nih? Pikachu. 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 Nah, sekarang aku lagi di tempatnya, siapa namanya? Koko Densu. Koko Densu. Koko-koko ini, Sugar Daddy. No. Sugar Daddy. You need money, call me. Eta bang. I call police ya. Kamu ngapain? Sombong amat. Kamu ngerebek rumah kamu boleh gak? Boleh. Nah, ini aku di sini di depan ini. Ini aku lagi lelang donasi, jadi untuk bencana alam, segala macem. Jadi aku jual cupang. Cupang? Cupang. Kenapa harus jualnya cupang? Karena aku suka mencupang. Oh, suka mencupang. Jadi sekarang saya jual mencupang cupang. Mencupang wanita, gitu. Mau tau dong nama akun gua? Apa? Densu Cupang Tete. Wait a minute. Aduh. Tete. Iya bener. Serem ya, Pak? Gak pakai K ya. Ini cupangnya ada cupang apa aja? Macam-macam. Nah, ini cupangnya ini harganya macam-macam. Ada yang beli 20 juta. Wow. Ada yang 10 juta. Wow. Ada yang 5 juta. Wow. Ada yang 2 juta. Paling murah sih 500 ribu. Begitu? Iya. Jadi ini semuanya hasilnya nanti kita bagi-bagi donasi. Ke ya. Mana? Ke orang-orang yang kurang mampu. Kamu kurang mampu? Iya. Kita donasi kan? Aku kurang mampu nih. Kamu kurang mampu ya? Berdonasi. Iya boleh, saya kasih cupang aja, kamu jual sendiri tau ya. Tapi bohong. Kita ya, masuk aja ke dalam. Ini lagi panas. Panas. Iya. Panas. Panas, nanti kamu melewe. Ya, masuk. Smack down. By the way, ini rumah saya. Lupa, ayo. Balik, masuk. Assalamualaikum. Ya, rumah saya ini rumah kerja. Jadi sini biasanya kita bikin konten. Ada YouTube channel. Ada ngobrol. Ini harus jinjit. 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 Jinjit deh. Kan harus jinjit deh. Nanti jijik. Aku jijik. Yoi, di sini biasanya kalau bintang tamu mau bikin konten ngobrol-ngobrol bisa di sini. Nah, kalau di sini yang pada nunggu-nunggu. Nah, di belakang itu yang curhat. Oh, curhat. Yang terkenal itu di YouTube itu. Yang baru 3 bulan subscriber udah 600.000. Iya, yang banyak nangis-nangis di situ. Oke. Nah, sini. Kameramennya sini. Nah, gua buang. Jangan dong, kasihan dong cinti aku. Ini lagi mau syuting nih. Jadi bintang tamu kita hari ini seorang wanita. Siapa tuh? Single, masih usia 24 tahun depan katanya. Bulan depan. Jadi kita mau undang dia di sini, jadi kita lagi persiapkan. Siapa tuh? Saya belum tahu ya, masih misterius soalnya. Ya, jadi aku ntar podcast di sini. Yoi. Bareng Bang Kumis. Terus lu manggil gue Bang Kumis? Kumisnya. Lu suka cowok berkumis apa? Nope. Nggak suka ya? Kalau gue cukup. Lu udah pernah liat Facebook belum? Belum. Hati-hati lu. Coba cek dulu. Wah! Eta bang. Jangan. Takutnya nanti manis. Jadi gitu. Kita ngurusin aja kali ya. Atau mau lihat ke atas ya? Nah, di atas juga ada tempat gym. Tapi oh, ini aja. Ada tempat ikan kalau akuarium. Ini akuarium air laut. Memang saya untuk pemandangan. Suka banget ikan ya? Hah? Suka banget ikan ya? Saya kan namanya Denny Manusia Ikan. Oke. Okay. Manusia ikan. Jadi saya suka ikan itu karena memang kayaknya bohoki. Tapi makannya makan nasi kan kalau abang ini? Makan ikan. Saya sebenarnya makan semua. Huh? Ya, saya nggak makan cuma teman aja. Iya. Yoi. Oh iya, saya suka minum-minum. Semua saya minum di sini. Ya di sini ini biasanya untuk bintang tamu. Bintang tamu kita itu mereka kalau bisa pengen minum, nah, silakan pilih. Apa tuh Bali? Bali apa tuh? Bali. Di situ ada.
yang oh cuma dia sebut merek lah. Oh iya iya. Enak soalnya. Jadi ini buat bintang tamu. Kalau saya nggak minum. Nope. Alah, oh. Masa sih kalau nggak minum apa nyetok? Iya. Buat bintang tamu kamu minum. Mas saya kasih. Iya. Saya udah gak minum soalnya saya udah mabok di dunia nyata. Iya iya iya. Mabok di dunia digital juga. Iya. Nah di sini duduk. Mau ke atas? Mau lihat tempat gym? Boleh nggak? Boleh boleh. Ya. Oh, ya, ada berantakan ini. Nah, ini tempat gym. Oh, ini tempat gym. Iya, ini sembari ada Mbak Nini juga nih, Rika. Siapa yang pakai gue? Ada kamar oh, bersih. Hmm. Jadi ini gymnya sederhana, yang penting saya bisa berolahraga dan membentuk badan saya. Kadang-kadang ini kalau lagi dipakai bos Rika ya kayaknya. Sekarang di situ. Gitu. Nah di sini biasanya saya nge-gym. Nah, contohnya kayak gini. Nah. Oh, nge-gym. Nah. Nah, gitu. Kalau kurang beban, di sini saya tambah beban biasanya. Kalau bisa? Nope. Coba tes dulu. Enggak, kayaknya gue. Coba tes dulu. Gimana? Nyampe gak? Nyampe, gue pengen. Saya bantu ya. Permisi. Saya sudah cuci tangan. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Nope. Bisa tuh Neng. Gak bisa. Pernah nge-gym? Pernah tuh, aku pilates. Pilates, masa begini gak bisa? Coba sekali lagi ya. Satu. Mau bentar nih. Satu, dua, tiga. Ah. Neng, satu, dua, tiga. Ah. Gak bisa turun. No. Kamu itu bukan nge-gym tadi, panjat pinang kalau gitu. Ayolah, aduh. Kita turun aja, nanti makeup kamu luntur. Kamar pribadi mana? Di kamar. Oke, boleh buka? Bu jangan. Jangan, ini juga boleh. Sini ada mati. Ini ada apa? Ada anjing gila. Ya, kita bawa aja orang dulu. Jadi kamu tujuannya datang ke sini mau ngapain gitu? Hah? Mau minta cupa? Gue dengernya kayak pengen dicupang gitu. Asya! Mau minta cupang? Oke okay. Kita akan kasih kamu cupang nanti yang terbagus ya. Saya punya cupang half moon. Tau gak cupang half moon? Gak tau, jadi nope. Ukurnya lebar. Nanti kalau dia pas mendok, kamu tau mendok? Mendok apa ya? Mendok tuh kayak ini buka gitu. Kayak okay, marah gitu, okay. Kayak marah. Langsung kayak pakai selain apa kayak pakai gaun. Oh, selendang gitu. Oh, cantik dia. Silakan duduk sini, ini kalau tamu di sini. Ini masih ngikutin mulu ya? Enak sih. Iya. Nah guys, tadi kan udah grebek rumahnya Bang Kumis. Sekarang tinggal kita ada sesuatu. Iya, dari tadi nanya mulu. Apa sih? Mau nanya apa? Nih, aku nanya. Apa kan nanya? Boleh, gak apa-apa. Kenapa baru nikahnya sekarang? Gak usah tahu. Saya juga mau nikahnya dari dulu. Sama aja kayak kamu mau nikah-nikah mungkin belum jadi. Dulu gitu, aku baru nikah umur 38. 38, 39. Wow. Baru saya kemarin. Baru November kemarin. November kemarin? Iya, baru nikah. Baru ya? Baru. Masih anget-angetnya gitu ya? Apanya kan? Anget? Udah tua udah gak anget dong. Tinggal santen doang. Iya. Oh, itu samaan lu abang. Yang mana? Yang dulu. Cancel nikah ya? Yang cancel nikah. Itu tadinya mau nikah, gak cocok. Oh. Karena akhirnya setelah kita jalani 1 tahun ternyata emang kurang padu ya. Kalau ibaratnya kita nyanyi paduan suara false ya. Satu nyanyi kemana, satu nyanyi kemana. Nah, sayang lo udah tunangan juga. Udah. Udah bayar ini itu. Udah rugi banyak. Rugi hati, rugi perasaan, rugi waktu. Gak ada ini, gak ada penyakitan ini. Tapi emang akhirnya kalau gak cocok ya sudah lah, harus ada yang pesakit ya. Gitu. Ngalah aja lah ya. Semuanya benar, yang tidak benar adalah kenapa kita ada di dunia ini. Ayo tadi, kita nih, tadi. Nope.
Jadi emang gitu, kalau kita itu berpasangan itu kan kadang-kadang tapi kok ada cocok ada tidak. Iya. Hmm. Tapi kok istrinya sekarang kok pernah di pos? Hah? Ah, dari pos, kamu aja yang kurang pergaulan. Eta bang. Kemarin di pos nanya-nanya. Tapi di posnya itu cuma belakangnya doang, mukanya nggak kelihatan. Ada. Itu salah orang kamu tuh dulu. Oh, ya dulu. Oh, iya. Aku gak mengirat berita sih. Iya, kamu kuper kamu. Lu jangan say iya deh. Kamu harusnya tahu kalau ajarin aku... dong makanya gimana sih. Ajarin apaan, itu mah dari kau sendiri aja bergaul. Oke, okay, terus pertanyaan berikutnya apa? Hobinya apa sih? Ya, hobinya apa? Hobi saya itu olahraga. Wow. Oh, sekarang olahraga tadi kan gym tuh. Gym, terus? Gym, basket, bela diri, bela negara. Semua yang bela-bela saya olahragain. Oke, okay. Terus Jepangnya tadi depan tuh itu untuk donasi apa? Jadi aku kemarin tuh dikirimin cupang. Wow. Eh, dari orang, masa dari ini dari hantu? Asya! Ini dari mana? Dari kan bisa dari Bali kah? Dari mana kah? Dari macam-macam. Satu Indonesia nih ngirim. Terus saya bingung, ini cupang kebanyakan mau diapain? Jadi saya coba untuk jual, lelang. Okay. Nah uangnya saya donasikan, ternyata berjalan cukup baik, akhirnya rutin kita bikin lelang cupang untuk donasi. Dan sekarang totalnya sudah mencapai 250 juta donasi yang dihasilkan dari lelang cupang ini. Gitu, tapi hanya cupang ya yang saya. Semoga bermanfaat ya. Tentu dong, harus bermanfaat gitu. Jadi mengisi waktu, di kelas-kelas sibukan, saya tetap melakukan aktivitas lelang cupang untuk donasi. Oke, terus kalau yang dulu-dulu kan yang gara-gara itu kakak belum nikah, tapi kan udah punya anak juga tuh. Belum, jadi cerita kan udah nikah, tapi kakak udah punya anak, gimana ceritanya? Saya dituduh punya anak, menghamili orang bahwa itu anak saya, terus saya tidak mau tanggung jawab. Nah, akhirnya saya diputus selama 6 tahun itu saya. Tapi udah pernah memperlakukan? Memperlakukan apa? Hubungan gitu. Saya ini kan playboy. Asik banget ya jadi playboy gitu. Bangga loh jadi playboy. Yang penting kita mengaku dosa kita ya. Yang masalahnya adalah saya tidak melakukan penghamilan orang. Oh. Kan yang perlu dibuktikan ini penghamilan orang. Kalau kamu playboy, saya playboy. Tapi saya tidak menghamil orang. Nah, selama 6 tahun saya dituduh menghamil orang karena saya tidak bertanggung jawab. Laki-laki tidak bertanggung jawab. Selama 6 tahun saya menanggung semua sendiri, saya berjalan sendiri sampai saya stres, sampai saya udah kayak orang gila. Orang pun juga tidak akan peduli dengan kondisi seperti itu. Sampai akhirnya terbukti 6 tahun kemudian wanitanya tes DNA dan ternyata bukan anak saya. Terbukti 6 tahun kemudian wanitanya tes DNA dan ternyata bukan anak saya. Maksudnya bukan anak saya dan akhirnya dia mengakui di depan publik kalau itu bukan anak saya dengan bukti tes DNA. Pertanggungjawaban ke 6 tahun kerugian saya ada di mana? Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, merasa rugi lah ya, ibarat kayak udah kayak dikasih aja, hitung sedekah lah. Yang penting adalah si wanita dan anaknya bisa jalan baik ke depan, dia bisa punya kehidupan yang lebih baik dan pastinya apapun yang terjadi dia bisa menjadi ibu yang baik dan juga dia bisa menafkahi anaknya, hidup punya keluarga yang baik. Itu yang saya harapkan. Cuma kalau saya sendiri saya punya jalan saya, bayangkan selama 6 tahun saya dipertanyakan. Yes. Saya mau nikah sama anak orang, pastikan keluarganya juga worry. Yes. Gitu. Saya mau begini, orang worry. Sekarang begini. Kayak gue yang berasa. Iya, sama kayak berasa. Sekarang begini. Gue berubah pun orang tidak akan percaya. Iya. Karena orang udah mikirnya, pasti lu gini lagi. Betul. Gitu, iya. Jadi kita tidak boleh berubah. Saya bilang sama diri saya sendiri. Saya tidak mensupport kesalahan, tapi yang saya support kesempatan. Everybody have a chance untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Everybody have a chance untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau itu kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, terus bagaimana caranya mereka bernafas? Wow. Keren ya. Keren. Bang Kumis oke lah ya. Bang Kumis oke lah ya. Lu suka yang bersemangat nggak gini? Nggak geli. Lo. Kamu umur berapa sih sekarang? Sekarang saya sudah memasuki angka 40. Ada 45. Saya kurang, saya tambahin tadi. Kamu nggak terlalu mau ya? Ini nggak mau juga. Nggak mau ya? Kalau tamat-tamat juga bilang, gue nggak mau. Iya, janganlah. Soalnya saya sudah menikah ya. Nanti kalau saya sudah tidak menikah boleh. Tapi bohong. Saya sekarang sudah mau 40 tahun ini. Kamu 24 ya tahun ini ya?
Berarti kita beda 16 tahun ya. Kamu udah kayak anak saya. Tapi apa lagi namanya? Hubungannya bagus pas sudah selesai. Iya, jangan sampai ada berantem. Iya. Harus menjaga. Betul, menjaga hubungan. Cuman ya mungkin masih ada orang yang membuli segala macam ya. Oh. Ya biasalah, namanya hidup saya juga dibully, mau gimana? Iya, namanya. Bukan kakak doang, aku juga sering dibully. Kamu dibully? Kamu kenapa dibully? Ya karena ya banyak semua yang pernah. Kamu terlalu cantik mungkin makanya dibully. Iya, orang kalau cantik suka dibully, banyak yang lihat. Iya. Enggak, biasanya. Iya, iya, iya. Kan agamanya apa sih? Saya agamanya sebenarnya tidak punya agama, saya terang. Kristen, Kristen. Tapi katanya pernah mualaf. Saya bukan pernah mualaf, saya dari kecil mempelajari semua agama. Jadi saya dari kecil base agama saya itu banyak. Jadi saya mempelajari kan, ya. Jadi saya mempelajari Islam, saya mempelajari Katolik, saya mempelajari yang lainnya. Karena negara ini kan ada beberapa agama ya. Jadi saya mempelajari. Jadi kalau memilih agama yang saya anut itu, mungkin belakangan waktu. Sebenarnya saya tidak fokus dengan memilih agama. Saya fokus dengan menyembah Tuhan. Tuhan yang mana dan seperti apa yang saya mau sembah. Tapi dikabarkan katanya mualaf. Dikabarkan mualaf, jadi banyak. Karena pengertian gua akan Islam mungkin ada lebih. Ada beberapa kayak gua suka ngomong sesuatu kun fayakun, misalnya lakum dinukum waliyadin, ya kan. Terus beberapa ayat-ayat kayak gua bisa Al-Fatihah segala macam. Jadi orang pikir wah ini mualaf gitu. Padahal sebenarnya dari kecil gua bisa itu, karena gua kan dari kecil mau pelajari semuanya. Iyalah, Islam itu bagus, Kristen itu bagus, semuanya. Yang nggak bagus, iya, yang nggak bagus tuh orang-orang yang salah gunakan aja. Oke. Okay. Nih, kan kamu baru nikah ya kan? Kapan sih pengen punya anak? Ya sekarang boleh. Belum dikasih kan? Mau punya anak berapa gitu? Buat 2-3 boleh. Yang Tuhan kasih lah. Mau punya istri berapa? Satu. Enggak jauh. Tapi ada pusing ya kan? Gue puyeng sih. Dulu gue playboy kan ya. Banyak kali cewek gue. Oh puyeng apa lagi? Puyeng apa lagi? Asya! Sekarang udah mulai gue tua, aku nanti kena stop. Playboy. Masa enggak gini enggak playboy? Oh, enggak. Tuh! Ratusan ya. Artis kalangan artis ada berapa? Oh jangan lah. Itu kan ada berapa? Kan ada berapa? Bukan disebut namanya. Gitu. Ada 40 orang terjadi. 40 orang? Wow. Cuma memang hampir 6 tahun ya, aku itu sudah tidak ke dunia itu. Jadi aku ke dunia ini, tapi aku tidak pernah ngomong ke orang, oh gue berubah gak? Gue jalan aja. Ya sih, karena kita percuma juga kalau kita ngomong berubah, tapi kalau pemikiran orang lain tetap kayak gitu ya, tinggal jalan. Ya itu benar, tapi satu sisi juga aku sebenarnya bukan fokus untuk ngasih tau orang kalau gue berubah, gue abdul ya mereka. Mungkin aja udah. Enggak juga, jadi gue tidak berusaha untuk ngasih tahu atau membuktikan kepada mereka gue jadi orang baik, tidak. Buat gue di mata mereka gue mau jadi tai, mau jadi sampah, mau jadi orang baik, itu urusan mereka. Gue sedang berjalan memenuhi takdir gue kepada pencipta gue, karena gue pernah ditolong. Waktu itu gue pernah berada di ujung nadir gue, di situ gue ditolong, disitulah makanya gue datang ke dia dan gue berjalan di jalan gitu. Jadi gue bukan lagi kepada orang untuk kasih tahu orang gue tuh berubah, enggak. Gue kepada Tuhan karena gue terima kasih sama dia, dia bermurah hati pada gue. Itu poinnya. Dan percuma juga sama orang. Iya capek. Kalau emang orang nggak suka ya dia nggak suka gitu. Ada yang suka dia suka. Lagi kan sekarang kan dunia kan tipu-tipu, banyak orang toksis segala macam lupa ini. Mm-hmm. Ya, kan? Kadang-kadang aja kita suka menipu diri kita sendiri kok, jangan khawatir. Iya. Udah, yuk kita lanjut di podcastnya. Yoi, lanjut nanti di podcast kita saya. Bang Kumis. Bang Kumis. Yaudah ya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan share ke teman-teman kalian, biar aku semangat bikin kontennya. Maju terus, Hana, dengan konten-kontennya. Jangan lupa di share, like, and dislike. Oke, bye-bye.